tes mesin las dengan genset yang 3900. Ini mesin las MIG Multipro, mesin las yang terbaru dari Multipro dengan tipe MIG MMA TIG 160. Ini IGBT inverter ya. Mesin las yang memiliki 3 fungsi, bisa MIG, bisa MMA, dan bisa TIG ya. Nah, pengelasan kali ini menggunakan kawat las yang gasless ya. Kawat las yang gasless itu maksudnya kawat las yang pengelasannya tidak menggunakan CO2 ya. Jadi hanya menggunakan kawat las. Ini pengelasannya hampir mirip-mirip dengan kayak pengelasan menggunakan elektroda. Ini gensetnya dengan tipe rate outputnya 2500, maksimalnya 2800 ya. Tegangannya 220 volt. Ini menggunakan AVR. Jadi sangat cocok untuk mesin las yang tipe inverter karena menggunakan AVR. Ini menggunakan dua fungsi untuk penyalaannya, dengan electric starter dan dengan recoil starter ya. Saya akan nyalakan untuk gensetnya. Ini harus dicuk dulu. Ini posisi cuknya harus digeser, nah, baru dinyalain. Nah, mesin las genset ini dengan outputnya yang 3000 itu bisa menghidupkan mesin las MIG ya. Tadi ada suara ledakan itu dari knalpot mesin las, yang knalpot dari genset. Sangat luar biasa sekali ledakannya tadi. Jadi ampernya terlalu besar. Nah, kita kecilin ampernya. Jadi lumayan cukup bagus ini. Ini di ampere 33 ya. Ini gasless berarti dia tidak menggunakan CO2 ya. Tidak menggunakan CO2. Ini bagian CO2 nya. Ini atau gensetnya ya cukup untuk mensuplai atau menghidupkan mesin las yang tipe ini dengan daya listrik yang lumayan bagus ya, lumayan cukup. Jadi dalam keadaan darurat atau dalam keadaan listrik mati lampu, genset ini bisa digunakan untuk mengelas dengan menggunakan mesin las MIG MMA TIG 160. Ini mesin las yang terbaru dari Multipro. Ini mesin las yang MIG yang paling terkecil. Jadi mesin las ini sangat populer dan sangat fascinating sekali ya. Jadi bisa menggunakan listrik genset tanpa mengurangi kualitas dari mesinnya ya. Jadi sangat-sangat halus. Gensetnya juga halus suaranya.
cara masang kontak tipnya di wire-nya dan masang gas nozzle. Kalau ada beban ya, gensetnya itu secara otomatis RPM-nya langsung naik ya, jadi mengikuti watt dari mesin lasnya ya, jadi otomatis mensuplai listrik ya, supaya listriknya cukup. Ya. Las panjang, las titik itu bisa digunakan ya untuk mengelas. Ini untuk las panjang. Sangat bagus. Panjang, stabil ya, mesinnya dan gensetnya itu sangat stabil sekali. Ini tipe GGA 3900. Kita lihat hasilnya. Jadi cukup digosok ya, cukup digosok, jadi hasilnya tuh mengkilat sekali ya, bagus, matang sekali hasilnya. Kita matikan gensetnya ya. Jadi mesin las ini sangat cocok sekali ya, jadi sangat cocok digunakan di genset yang tipe GGA 3900 ya. Jadi dari hasilnya juga cukup bagus. Ini hasilnya di besi 5 mm.